Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Ini kita memperlihatkan bibit kita yang sudah umur 1 bulan ya. Nah, ini ada yang tertidur daunnya. Nah, ini sudah segini ya perkembangannya. Nah, yang itu PPKS 540 ya, umur 1 bulan. Yang ini kita pindah ke sini, ini Yagambi. Nah, yang kosong-kosong ini bahwa bibitnya itu ada yang mati ya. Yang itu dan yang itu. Nah, jadi ada yang nggak berhasil tumbuh ya. Nah, kita taruh sini teman-teman. Nih. Kita lihat ya stempelnya. Masih kelihatan ya. Kelihatan stempelnya teman-teman. Nah, yang ini PPKS 239. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang di sana itu PPKS Yagambi. Yagambi. Dampi, sorry. Nah, itu yang kosong-kosong itu enggak berhasil tumbuh itu. Mati teman-teman ya. Ini ya. Jadi enggak 100% semua ya di pembibitan itu hidup. Makanya dari balai benih itu 1 hektar itu maksimal itu ngambil 200 butir. Karena apa? Karena seperti itu. Di percambahannya itu kadang-kadang busuk juga ya. Nah, di sini juga pre-nurserinya itu seperti itu, ada yang nggak bisa hidup. Nah, seperti ini kan nggak bisa hidup nih. Jadi kita keluarkan ya tadi. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk update-nya di bibit kita yang umur 1 bulan di pembibitan PPKS ini. Oke, kita lanjut lagi di video yang lainnya ya. Atau yang lain-lainnya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.